Kofifa Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, menyatakan siap menjadi juru kampanye nasional pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ditemui di ruang VIP Bandara Juanda, Kofifa siap menjadi tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kofifa sebutkan akan ikuti mekanisme dan juga prosedur serta aturan yang berlaku, yakni akan ajukan cuti bila dalam posisi melakukan kampanye. Setelah berkomunikasi dengan Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Kofifa pastikan dirinya siap menjadi jurkamnas dan dalam waktu dekat akan langsung tancap gas, menggalang dukungan kepada warga Jawa Timur untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran, di pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi ke KPU pusat. Silakan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Al Ansori melaporkan untuk Lentera TV.